Disebut Al-Kisah, cerita dimula. Cerita dongeng pusaka lama. Sebuah negara di Nusantara diberi nama Pura Cindana. Diperintah oleh seorang raja bernama Sultan Alam Syahbana. Tempat berlindung rakyat jelata, Cindana aman sentosa. Baginda Sultan bersedih hati, tidak berputra, tidak berputri. Apalah nasib di hari nanti, siapa akan menjadi ganti. Tahun kita bersuami istri, seorang keturunan pun tidak ada. Barangkali dinda ini mandul lah. Itu kalian sadar kau kan? Ya, jika sekiranya Kekanda meninggalkan dunia, siapakah kelak menggantikan Kekanda dan memerintah kerajaan Pura Cendana? Ampun Kekanda, dinda ada satu cadangan. Bukankah elok kiranya kalau kita mengambil seorang anak angkat? Mengapa dinda tidak beritahu kepada Kekanda terlebih dahulu? Cadangan adinda memang bagus, istriku. Nanti. Mengisytiharkan kepada seluruh rakyat Pura Cendana, sesiapa yang mempunyai kanak-kanak lelaki diminta masuk bertanding. Duli Yang Maha Mulia Sultan akan memilih seorang kanak-kanak, dan kanak-kanak yang berjuara itu akan disandang gelaran Raja Muda Pura Cendana. Dengan permaisuri Pura Cendana masuk ke balai penghadapan. Bendahara Sukaraja Wang, dapatkah beta menjalankan pemilihan sekarang? Silakan, Tuan. Pemilihan dimulakan sekarang. Datuk Bendahara, Tuan, berapakah jumlah kanak-kanak Pura Cendana ini? Jumlah kanak-kanak 700, Tuan. Laki-laki 100, perempuan 300, Tuan. Baru 400, mana lagi 300? Masih dalam perut, Tuan. Ya, inilah yang boleh tahan, Tuan. Yang lain?
kelabu asap, tuan. Ini Ganti, berikan kepada Beda. Aduh, Datuk. Apa nama anak ini? Nina, tuanku. Nina, nama Mika? Bibi Saga, tuanku. Oh, nama Mika? Kelopak salah, tuanku. Kelopak salah. Mulai dari hari ini, Datuk dirikan sebuah rumah di luar kawasan istana tempat mereka tinggal. Patik. Supaya anak ini senang berulang alik kelak. Faham, tuanku. Mulai hari ini, kita gelarkan anak ini Tun Nila Utama, Raja Muda Pura Cendana. Anak datang. Ini macam. Tuanku, beribu-ribu ampun. Anak Datun Nila Utama masuk mengadap. Anak Datun Nila Utama. Ayanda berasa sangat-sangat bangga kerana pelajaran ananda pun tamat. Dari itu, sanggupkah ananda menunaikan hajat ayanda? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Ananda bersedia menjunjung perintah. Anak Datun Nila Utama. Sekarang ananda sudah dewasa. Bagaimana kalau ananda beristri?
mengapa Ananda berdiam diri? Pura Cendana tidak kurang dengan perempuan-perempuan yang cantik. Berlebih-lebih lagi anak Datuk-Datuk Menteri sekian. Pilih saja yang mana satu. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Adapun anak-anak dari Datuk-Datuk Menteri sekalian memang tidak layak menjadi istri patik tuanku. Tidak layak? Sebab? Sebab mereka semuanya bukanlah perempuan, tetapi betina semata-mata. Tunila, apa bedanya perempuan dengan betina? Ampun tuan. Perempuan memelihara maruah, tetapi betina menjual maruah. Bentar nama ke bumi. Tuan, berikan Tun Mila 3,000 dinar. Beta beri tempuh setahun. Mika kembali mesti membawa perempuan menghadap beta. Jikalau tidak, Mika dihukum pancung. Patik Bunga Seruja, anak Datuk Bendahara. Kamilah dengan Patik Tengku. Nama Patik Bunga Kemuning, anak Bentara Mangkubumi. Kamilah dengan Patik Tengku. Nama Patik Bunga Mawar, anak Datuk Pujangga. Kamilah dengan Patik. Nama Patik Bunga Api, anak Datuk Bunga Kawin. Hamba tak ingin nak memilih mereka semua. Muka mereka semua tak ubah macam tepung gomak. Jangan kau melihat. Aku sendiri pun tak tahu apa maksud Tunila perbuat demikian. Itu dia pun Tunila suruh balik. Mak, kenapa Mak menangis? Tunila, kenapa kan kau berlaku demikian lupa? Menjadi murka. Itukah yang Mak tanyakan. Suara Mak jangan menangis. Nila tahu apa yang Nila lakukan. Oh ya, Mak, tolong siapkan Nila sedikit beras, gula, garam, cili dan serba sedikit bahan-bahan dapur ya, Mak. Baik. Thank you.
kecampur barang-barang ini semua, Mila? Supaya senang mencari perbedaan di antara perempuan dan pria. Aku bersumpah di hadapan makku dan bapakku. Jikalau ada salah seorang perempuan yang sanggup memasak barang-barang ini dengan sempurna, orang itulah yang akan menjadi pilihan. Tapi jikalau tidak ada, ku harap mencukur sebarang rambut yang tumbuh di wajahku. Dan aku tidak akan pulang lagi ke Pura Cendana. Maaf, Mila. Ya, Mila. Barulah Mak paham. Ma, doakanlah agar cita-cita Mila berjaya. Maaf, Mila. Selamat tinggal, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah hajat orang muda? Bolehkah hamba tumpang bermalam dengan tuan hamba hanya semalam? Oh ya, boleh, boleh. Silakan, silakan. Terima kasih. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Anak muda ini siapa nama? Datang dari mana, hendak kemana? Nama hamba Tunila Utama berasal dari Pura Cendana. Tujuan hamba hendak mengembara melihat keindahan sekitar Kuan. Oh. Ah, yang ini istri hamba. Yang malu itu anak hamba bernama Sri Mula. Siapkan makanan untuk orang muda ini. Tentang makanan janganlah disusahkan. Hamba membawa bekal. Masaklah bekalan hamba ini. Boleh kita makan bersama-sama. Baiklah. Tolong masakkan bekalan orang muda ini lekat ya. Baiklah. Ma, apakah bekalan orang muda ini, Ma? Entah. Mari kita tengok, Ma. Mari. Sudah, Nak. Kembalikan saja wajah ini kepada orang muda itu, Nak. Biar Mak masak apa saja yang ada. Baik, Mak. Maafkan hamba, wahai orang muda. Hamba tak dapat memasakkan barang-barang dalam uncang ini. Karena semuanya bercampur aduk. Tempat kita masih ada. Ada. Tapi tinggal sikit lagi. Kau turun pemandang boleh lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamba bernama Tunila Utama, berasal dari Pura Cendana. Tujuan hamba hendak mengembara melihat keindahan sekitar Kuala. Bolehkah hamba tumpang bermalam di rumah tuan hamba hanya semalam? Silakan, Nak. Boleh, boleh. Mainkan, siapkan makanan untuk orang muda ini, ya. Baiklah. Tentang makanan, janganlah dikhawatirkan. Hamba ada membawa bekalan. Masaklah bekalan hamba ini. Boleh kita makan sama-sama. Mainkan, masaklah. Baik. Silakan, orang muda. Bapak berapa orang tinggal di sini? Tiga beranak saja. Tengoklah rumahnya kecil, nak malu orang miskin. Ini sudah bagus, Pak. Kalau anak sudah bermalam di sini, bapak pun seribu kali suka.
cantik ya, Mak. Sokai pakai lagi cantik. Belum lah cakap begitu pun tak boleh. Kau bercampur aduk ni, Mak. Berengkali orang muda itu gila, Mak. Itulah lain kali tak duduk dulu. Bapak pun berjalan, jembatan untuk bapak pun jatuh. Orang semua ketawakan dah. Hai orang muda, sayang seribu kali sayang. Rupamu cantik, otakmu mereng. Ambillah balik uncangmu. Nenek bayar sakti, cucu yang mana nenek peluk? Cucu Puspa Wangi! Cucu mana nenek belum? Cucu Intan. Buka. Cucu Penanya. Cucu juga buka. Cucu Teratai. Betul. Teratai jadi. Teratai jadi. Mak Nenek. Bolehkah hamba tumpang bertanya, Mak Nenek? Boleh. Nak tanya apa, Tuk Janggut? Nama Mak Nenek siapa? Nama hamba? Puspa Wangi, Tuk Janggut. Siapa nama Tuk Janggut? Nama hamba Tun Nila Utama, Raja Muda Pura Cendana. Ampunkan Pakcik Tunku. Tidak ada apa-apa yang mesti hamba ampunkan. Bangun. Bolehkah hamba berjumpa dengan ayah dan ibu Puspa Wangi? Boleh. Silakan. Thank you.
Yangku. Mengapa tak menggunakan payung? Tak panaskah? Manusia yang takut pada panas, kan itu manusia yang bodoh. Sebabnya? Panas sahabat baik manusia. Panaslah yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Dan panas juga lah yang menyegarkan badan. Kalau tak ada panas, hamba akan mati. Dan tengku tak akan boleh hidup. Dari itu jangan takut pada panas. Jauhkah lagi rumah Tuan Hamba Pesuwangi? Tidak, tidak begitu jauh. Sehabis saja hutan kecil ini, kita akan berjumpa dengan sebuah anak sungai. Di seberang anak sungai sanalah rumah hamba. Silakanku. Pesuwangi? Ya, Angku. Mengapa memakai payung di tengah hutan? Kan itu perbuatan yang ganjil. Memakai payung di tengah hutan, banyak faedahnya, Angku. Baiklah, apalah faedahnya? Yang pertama, di dalam limunan hutan begini, sudah tentu banyak ranting-ranting yang kering. Dengan tak disangka-sangka, ranting-ranting itu jatuh menimpa muka. Kan muka kita mendapat cacat, Engku. Ya, tak ya juga. Yang kedua, takut kalau-kalau najis-najis burung kah, atau najis-najis monyet kah, jatuh menimpa muka. Lagi? Yang ketiga, manalah kita tahu barangkali ada ular yang sedang melingkari ranting-ranting. Kalau kita tak melindungkan kepala kita, setentu ular itu senang memetuk. Dalam hutan yang begini kecil pun ada ular juga. Manalah kita tahu, Engku? Silakan. Engku, kita terpaksa merandu air sungai ini. Merandu? Tak berjebatankah sungai ini? Sudah menjadi kebiasaan orang di sini. Mereka lebih suka merandu daripada berjebatan. Jadi, tak ada jebatan lah. Apa boleh buat? Merandu pun merandu lah. Silakan. Puspa? Ya, Angku. Mengapa kau kasih dalam air? Kan nanti bus. Angku, mengapa pakai kasut dalam air? Kan rusak nanti. Pakai kasut dalam air banyak faedahnya, Pesuwangi. Banyak faedahnya? Ya, mana tahu dalam air yang keruh begini, entah ada paku kah, kaca kah, duri kah. Jika kita memakai kasut, sudah tentu kaki kita selamat, bukankah begitu? Oh, begitu. Jadi, tak salahlah hamba memakai kasut dalam air. Nah, tak salah. Siapa bilang salah? Nah, nah. Orang muda itu? Dia itu anak raja, Pak. Anak raja? Bos, Pak. Namanya siapa? Namanya... Hamba sungguh berbesar hati di atas kedatangan Tengku Tok Janggut anak raja Sang Hanoman. Ya, itu bukan nama hamba. Bukan nama Tengku. Tapi, anak hamba kata...
Soalnya hanya bergurau saja. Maafkan hamba, Tengku. Maafkan hamba. Tidak mengapalah. Tuan hamba, bolehkah hamba tumpang bermalam di rumah tuan hamba? Hanya semalam. Dengan segala hormat, Tengku. Silakan, Tengku. Silakan, Tengku. Silakan masuk, Tengku. Buat macam rumah sendiri, Tengku. Terima kasih. Silakan, silakan. Rumah patik yang buruk, yang tidak sepertinya. Silakan duduk. Yang sebenarnya, Tengku, dari mana? Siapa nama? Dan tak ke mana? Nama hamba Tunila Utama. Hamba berasal dari Pura Cendana. Tujuan hamba hendak mengembara melihat keindahan sekitar Buana. Oh. Maaflah. Engku Nila, yang ini mak hamba. Namanya Sandi. Apa kabar, Mak? Kabar baik, Nak. Ini istri hamba, namanya Tangi. Nama hamba Kemenyan. Nama hamba Tempat Bara. Puspawangi sememangnya suka mengusik hamba dan maknya. Adik Tangi, saya Abang Kemenyan. Siapkan makanan untuk Tengku Nila. Ah, tentang makanan janganlah susahkan. Hamba ada bawa bekalan. Masaklah boleh kita makan sama-sama. Sudah Tengku, jangan. Patik sudah sedia dalam rumah ini. Tapi ini hajat hamba. Apa boleh buat Tengku hajat? Bincang apa itu, Mak? Bincang bekalan yang Kunila. Disuruh kita masakkan. Bincang Kunila. Jadi leta. Sudah, biar mak kembali. Nanti, mak. Engku Nila ni bukan orang gila, mak. Tapi orang yang bijaksana. Ini mesti ada satu muslihat yang kita tak tahu. Tak apa, mak. Biar Puspa asingkan barang. Kalau emak tak sanggup lah nak mengasing-asingkan Puspa. Ada-ada saja si Tok Janggut tu ya. Alah, mak. Kita masak ya, mak ya. Kita masak. Kau malam ini, Puspa. Dari mana kau dapat rempah-rempah ini? Dari uncang Kunila. Dari uncang hamba? Ya. Sarapan.
Silakan santap sarapan pagi Tengku Tok Janggut. Terima kasih. Mak ni. Marilah tengok, Mak. Eh, kenapa? Cakapkanlah. Janggut itu janggut tu dah hilang. Dah hilang? Hilang ke mana? Siapa yang curi? Bukan orang curi. Mak ni bodoh betul lah. Tadi subuh. Baranglah awal, Mak. Mana? Teruskan nanti tu. Namanya ada macam bapak aku. Bapak aku pula. Ada macam bapak engkau waktu muda-muda dulu-dulu tak? Masa Mak dengan bapak muda-muda dulu, mana lah Puspa ada. Pasilah mana kak ini. Pula. Jemput makan, Mak. Eh, mengapa kau ni? Dapat beat sampai aku kau langgar. Apa? 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 Macam awak muda-muda dulu lah. Apa yang macam aku muda-muda dulu ni? Orang tu ni nak mampus agaknya. Kunilah. Kenapa Tengku Nila dicukur janggutnya? Kan ada janggut cantik. Sebenarnya hamba membayar niat. Membayar niat? Niat apa Tengku Nila? Begini. Semasa hamba keluar dari Pura Cendana dulu, hamba telah berjanji. Jikalau ada salah seorang perempuan yang sanggup memasak barang-barang yang dalam kuncang hamba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajat apakah tuan hamba datang rumah hamba yang tidak sepertinya ini? Kami datang membawa angkatan meminang. Angkatan meminang? Ya. Bolehkah kami naik ke atas supaya kita boleh berbicara dengan panjang lebar? Silakan tuan hamba. Silakan. Silakan tuan hamba. Angling, jalankan kewajiban dengan segera. Tegas. Sekarang kita boleh berbicara. Silakan, Tuan Hamba. Nama kami Datuk Laksmana Megat Padang Jarak Padang Terpukul. Putra Sangkuriang Prabu Sakti Ratna Galo Chandra Kiratna. Keturunan ayam Belanda. Ya Allah, panjangnya. Kedatangan kami karena nak meminang anak kamu untuk anak kami, Megat Alang Pangketa. Kami harap kamu terima sajalah pinangan kami. Ampun, Datuk. Sebelum hamba putuskan, biarlah hamba tanya kepada anak hamba. Silakan, silakan. Siapa yang datang ramai-ramai di luar tu, Bang? Yang itulah Datuk Laksmana Padang Jarak Padang Terkukur. Belum pergi perang dah jatuh tersungkur. Apa hajat mereka datang kemari? Kau diamlah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ampun, Datuk. Anak hamba kata, kita keturunan lain-lain. Datuk keturunan ayam Belanda. Kita keturunan itik serati, tak boleh kahwin. Lagi pula, anak hamba kata, anak Datuk misalnya macam kucing. Inilah pertama kali kami menerima penghinaan semacam ini. Siapakah gerangan di kau orang muda? Adiknya kah? Atau abangnya? Adik pun bukan, abang pun bukan. Tersentuh Puspawangi, tidak kawan.
Cis manusia durjana, kata-katamu semua angkuh. Harimau di hutan menampas kujina, ini kan pula kucing pelihara. Biar berdentum guru di langit, bumi tak hancur sebelum kiamat. Sudah, mari bang. Dengar tidak orang muda, aku beringat padamu. Siapalah payung sebelum hujan, dan siapalah perahu sebelum ombak. Payung dah kusiapkan, perahu pun dah kusediakan. Hanya menunggu hujan di langit. Sudah, mari bang, soalnya boleh. Jatimanin! Gunila, mengapa Gunila termenung? Adakah hal apa-apa? Sebenarnya, sangat berat mulut hamba untuk menceritakannya. Takut kalau-kalau tak diterima. Apa hal? Ceritakan Gunila. Begini Tuan Hamba. Semasa hamba keluar dari Pura Cendana dahulu, hamba telah bersumpah. Jikalau ada salah seorang perempuan yang sanggup memasak barang-barang dari dalam uncang hamba, perempuan itulah yang akan menjadi pilihan hamba. Kalau begitu, Peswawangilah menjadi penggunila punya istri. Ya, begitulah maksud hamba. Tapi hamba masih takut kalau permintaan hamba itu ditolak. Penggunila, kecil tapak tangan biru hamba setarakan. Ini perkara mesti jadi. Adik Sani, ya Pak Kemenyan. Panggil Puspawangi kemari. Puspawangi tak ada. Dia dah keluar ke taman. Ke taman? Allah. Engkunilah, cobalah ke taman. Minta perundingan dengan Puspawangi sendiri. Terima kasih Tuan Allah. Terima kasih. Pak Kemenyan, apa yang abang berbeka tu? Kau diamlah. Orang tanya pula nak marah. Engku nilai nak ngelendeh anak kita. Orang tua ni nak mampus agaknya. Jagalah dirimu baik-baik nak di negeri orang. Baiklah. Tak adalah kepada suami ya Puspa. Baik, Bapak. Ayahanda dan ibu kedua janganlah disusahkan. Apabila anda sudah selamat sampai ke Pura Cendana, nanti anda sendiri datang menyambut ayahanda dan ibu kedua. Baik, Ibu Nila. Bapak mau kaya sekarang.
dari orang di sini. Berapa lamakah sudah pelayaran kita? Satu ini berarti satu hari satu malam. Ini? Iya. Hingga sungguh wiyantan. Berapa harikah kita dalam perjalanan, Linda? Sudah 11 hari, 11 malam, Kanda. Jauh juga, ya? Oh, jauh. Bila kita sampai ke Pura Cendana? Lewat-lewatnya besok pagi. Sudah, Linda, tidurlah. Nanti kalau sampai ke Pura Cendana, Kanda bangun. Tidur. Apakah dikau berhenti di pertengahan hutan? Kakek ini sajalah janji kami. Tetapi aku berjanji ke Pura Cendana, bukannya di sini. Tapi kami mendapat perintah meletakkan kamu berdua di sini. Tahu tak? Dapat perintah? Perintah siapa? Perintah aku. Ya, menghalangkan kita. Ayo, budak-budak. Nah, ambil lupa kau. Sekarang kau pilih satu di antara dua. Sayang nyawamu kah atau pusawanya? Baiklah. Sekarang engkau pula pilih satu di antara dua. Pilih ini kah? Atau ini kah? Jerung di laut dapat kepancing. Jangan kau sangka air tenang tak ada buaya, Megat. Mandilah. Silakan badan tak? Thank you.
Datuk bendahara Paduka Raja. Tapi tuan, berapa lamakah Tun Nila Utama meninggalkan kita? Di dalam hitungan pati, kalau tak salah tuanku, 11 pernama. Adakah mendapat perkabaran apa-apa? Pati belum mendapat perkabaran lagi tuan. Sudah 11 pernama Tun Nila pergi. Kabar berita pun tak ada. Takkah hidup atau dia mati? Aku sendiri pun tak tahu. Bang, kita berserah saja kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan pemuda selamat, Bang. Pati, Tun Nila dah balik bersama-sama dengan kita. Ya, Pati, Tun Nila. Kamu berempat adalah pengkhianat Pura Cendana. Besok pagi-pagi akan kubawa kamu semua menghadap Sultan. Baiklah. Sekarang aku kira 1 sampai 10. Siapa yang tak lari, orang itu akan kusihirkan. 1, 2, 3. Mengapa di kau? Apa tuanku? Apa tuanku? Tuan Mira sudah pulang bersama-sama istrinya tuanku. Tuan Mira sudah pulang dengan istrinya. Datuk Menteri Sejahtera mengumpul sekarang beritahu hamba rakyat Tuan Mira pulang membawa istri. Hiaskan istana cantik-cantik. Pada besok pagi kita sekalian menyambut Tun Nila dengan istrinya secara besar-besaran. Ananda ku Tun Nila sudah datang. Janji-janji anak anda di 11 purnama yang lalu telah anak anda tunaikan. Sekarang anak anda telah pun pulang ke Pura Cendana dengan membawa seorang perempuan. Ampun, tuan. Perempuan. Terima kasih anak anda Tun Nila Utama. Adinda kutuku permaisuri. Perkara ananda Tun Nila Utama membawa seorang istri ialah perempuan. Cantik, cantik macam masa adinda muda dahulu. Putuwangi, inilah ayahanda hamba, Sultan Alam Shah Bana, Raja Pura Cendana. Terima kasih, terima kasih. Yang ini ibunda hamba, permaisuri Pura Cendana.
kenapa pula tak dikenalkan dengan kita? Tak tahu. Ini tak boleh jadi nih. Kita jangan ketinggalan. Datuk Bendahara Sri Paduka Cilacap. Datuk Pujangga. Bentara Mangkubumi. Orang sedang cium bau yang wangi, kau menipu di sini. Puh, bodoh batu ini. Ambui, Datuk. Datuk ni jalan tak nak tua-tua pun. Adinda ku Puspa Wangi yang manis, yang cantik. Marilah sayang. Oh, Adinda ku Puspa Wangi yang cantik. Marilah sayang. Puspawan, adindaku yang manis. Aku rindu padamu, Puspawan. Marilah, aku peluk adindaku. Marilah, aku... Ini apa? Bau busuk. Kau nak potong jalan aku ya? Yang tercium-cium ni? Aku bukan cium. Hidung aku tumbuh jerawat ni. Aduh! Aduh! Bapak, kenapa makan dengan tangan kiri? Tangan bapak ni sakit digigit tikus, nak. Awak tolong ambilkan majun. Tangan aku ni sakit dan dengar. Aku dengar. Nyu, aduh. Sakit ni. Tolong ambilkan sekejap. Ada-ada saja tanda ni. Ya Allah, wangi. Hai Puspawan. Sedangkan tangan kau begini. Kalaulah badan kau, bagaimana agaknya wanginya? Ya Allah, buku imanaku pun tahu ini. Apa yang tanda baca-baca tu? Aku mendoalah supaya tangan aku ni cepat sembuh. Nah, Majun. Puspa Wangi. Aduh. Puspa Wangi, mati aku. Apa yang tercium-cium tu, Kanda? Bukan, jendela kita ni dah dimakan bubuk. Dimakan bubuk? Baunya pun dah busuk. Bau,
nanti, nanti. Busuk baunya. Tak ada busuk, tak ada bau apa-apa, Kanda. Hidung kau tuh tersumbat tuh. Wahai Kekandaku Sultan Alam Sabana, sudah hampir seminggu Kekanda tidak tersantap apa-apapun. Dinda khawatir dengan kesehatan Kekanda. Wahai, rupa-rupanya Dinda khawatirkan tentang kesehatan Kekanda. Benar, Kanda. Siang malam Dinda bersedih mengenangkan kesehatan kamu. Kanda, kalaulah terjadi suatu hal apa-apa, semua hidup Dinda akan lain. Dinda idaman hati. Dindaku yang ku kenang-kenangkan. Rupa-rupanya bukan Kanda saja yang terindu-rindukan Dinda. Dinda juga terindu-rindukan Kekanda. Hiburkan hati Kekanda yang duka. Marilah kita menari, ya Adinda. Demam lagi. Aduh. Oh ya Allah, ya Tuhanku. Janganlah cabut nyawa suamiku. Penyakit apa ni? Entahlah. Bukan aku tahu baca. Pasal pangkat kau tak naik. Penyakit demam labi-labi. Penyakit beta boleh sembuh. Tapi taklah makan barang yang ajaib. Apakah barang yang ajaib itu, Tuan? Kalau dapat hati musang berjanggut. Hati musang berjanggut, Tuanku? Itu memang barang yang ajaib, Tuanku. Ampun, Tuanku. Pati dapat mimpi semalam, Tuanku. Kata mimpi Pati, jikalau nak cari musang berjanggut, mesti itu hilang carinya, Tuanku. Aman, macam Datuk Bentara juga. Ya, Datuk. Ya. Ampun, Tuanku. Pati pula dapat mimpi lain macam. Kalau sekiranya Tun Hila mau mencari musang, tak boleh membawa dia punya istri. Sebab musang takut kepada perempuan, Tuan. Serupa pula dengan mimpi hamba. Pasti, Tuan. Serupa, Tuan. Ajaib. Mimpi Datuk-Datuk Menteri Sekalian sama dengan kata Tun Ujo. Tuan. Ampun, Tuanku, beribu-ribu ampun. Raja Muda Tun Hila Utama bersama istrinya mohon menghadap, Tuanku. Benarkan mereka menghadap? Menjunjung kita, Tuanku. Aduh. Ampun, Tuanku, beribu-ribu ampun. Anak anda berdua laki istri sangat bersuka mendengar berita Tuanku Ujo. Benar, anak anda tidak lupa.
Sakit ayahnya boleh sembuh kalau kiranya mendapat usang berjanggut. Usang berjanggut? Ampun tuanku, anak anda berjanji akan mencari musang berjanggut sampai dapat. Selamat, silakan anda. Mohon ayah. Nanti. Ananda Tunila Utama, kalau nak mencari musang berjanggut, jangan bawa istri ananda. Kerana musang berjanggut takutkan perempuan. Konon kata tunjuk. Ananda menunjuk. Datuk-Datuk Menteri sekalian, Tuan-tuanku, barangkali pada besok hari itu Nila keluar mencari musang berjanggut. Tak sebulan kah? Tak dua bulan kah? Belum tentu dapat. Jika sekiranya Datuk-Datuk nak mengambil cuti, melayar pergi jauh-jauh, pegak, kurang wang beta beri. Tak boleh, Tuan-tuanku. Patih tak mau menduhaka, Tuan-tuanku. Ampun, Tuan-tuanku. Biarlah Tun Nila balik dulu, baru patik semua ni cuti. Benar, Tuanku. Tuanku. Tak jalan juga, jarum aku. Kanda-kanda. Sebenarnya tak fikir yang tuanku itu sakit. Sebab? Sebab tak gunalah Dinda menerangkan. Busuk-busuk pun bapak mertua Dinda sendiri. Apakah yang mengganggu pikiran Dinda? Kanda, maukah Kanda berjanji? Baiklah. Besok, Kanda jangan pergi mencari musang berjanggut. Kanda pergi seminit di hujung kampung. Nanti Dinda hantar orang manggil Kanda di sana. Kanda tidak faham, Tuan. Apa Kanda dah berjanji? Baiklah. Kanda berjanji. Selamat jalan Kanda. Jangan lupa jalan dulu ya. Baiklah. Tuanku panggil sekarang juga. Tuanku panggil sama. Kenapa? Baik. Puspawangi, yang sebenarnya beta rindukan musang berjanggut. Datuk, Tuan, beta dah baik. Balik, Datuk. Tuan, Datuk mengendap macam tikus. Balik. Balik. Sudah. Baik.
anak indahku Pasawangi yang cantik rupawan. Nah, tuanku. Mari duduk. Mari. Mari. Duduk. Tuhan sudah pergi? Sudah, tuanku. Jadi Pasawangi tinggal seorang-seorang saja, ya? Benar, tuanku. Apa tak takut? Dalam negeri ini banyak hantu, tau. Hantu raya, hantu gegaji. Yang lebih-lebih dahsyat tadi. Itulah yang Patik takutkan, tuanku. Kalaulah ada orang yang meneman Patik, alangkah bahagianya Patik, tuanku. Pasal meneman jangan takut, bila pun boleh teman. Alangkah besarnya hati Patik, tuanku. Kalau tuanku nak datang, semula datang siang hari. Datanglah lewat malam kisi. Sudah datang. Sudah baik. Sudah datang. Pakcik mohon dulu, tuan. Kamu lebih rumah Pasawangi. Boleh. Apa salahnya? Datanglah. Boleh. Aduh, tidak padahal. Pawan malam ini. Boleh. Apa salahnya? Boleh. Betul. Ya Allah, nak katakan. Aku pegang kepala. Terima kasih.
Waktu dah sampai. Pukul 8 tu. Pukul berapa tu? Pukul 7. Pukul 7? Pukul berapa kali? 7 kali lah. Kau ni bodoh betul lah. Baiklah saya pukul. Datuk kira kan tu? Ha, baik. 1, 2, 3. Kanda sama hamba. Kalau tidak sini, Dinda. Kalau suruh kemari besok malam, tidak-tidak sajalah. Kanda, biar Dinda ambil kopi ya. Terima kasih. Puspawani, istri hamba pun tak pernah melayangkan macam ini. Bila si tua itu nak mampu, Anda bertanya tentang undang-undang negeri di sini? Boleh, apa salahnya undang-undang apa? Salah atau tidak, jikalau seorang lelaki masuk di rumah seorang benar, tuanku. Betul. Perempuan semasa suaminya tak ada di rumah? Itu salah besar, salah besar. Kalau begitu, kandang itu salah lah. Salah juga lah. Tapi itu tanya di apa? Sebab undang-undang dalam ini negeri kanda yang bikin. Itu semua boleh padam. Siapa tu? Suami Dinda berantakan. Suami? Alah mas, ya. Bagaimana Dinda? Kalau kanda tak datang tadi. Pasal Puspawani tak panggil pun kanda datang. Kanda, biar Dinda ambilkan kopi ya. Baiklah, terima kasih ya. Ambul, halus kulitnya. Alah kanda ni. Thank you.
siapa ku ini? Sisa Dinda, Kanda. Kalau sisa Dinda, biarlah Kanda ambil berkatnya ya. Aku.
Dinda, Dinda. Suara siapa yang terbekik-bekik tadi? Suara Dinda, Kanda. Ah, kenapa pula suaranya garau macam guru nak hujan? Dinda putus asa. Putus asa? Dinda ingat Kanda tak datang tadi. Kalau Kanda tak datang, Dinda akan mati. Janganlah masih, Dinda. Kalau masih, biarlah bersama-sama dengan Kak Kanda supaya kita kubur berdua, sayang. Dinda sakit, Kanda. Sakit apa, Dinda? Sakit rindukan Kanda. Aduh. Sakit rindukan Kanda. Kenapa pula? Sakitnya datang, Kanda. Datang sakit. Biasa kan dah carikan obat. Sakitnya tak payah obat. Apa obatnya ni? Obatnya cio. Cio. Aduh. Betul hanya itu. Aduh. Cio. Biasa kan dah obat dia. Kenapa pula? Boleh nak pindah pula ke? Pindah-pindah pula ya. Kaki. Aduh. Apa pula obatnya? Obatnya cium. Cium. Alah, kasihannya itu pula. Cium. 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 Suami Dinda kan nama cium. Tolong cium. Pandai patung boleh bergerak. Tengku ikut tu besar sangat dia begitu itu beta. Dia tengok beta lagi. Ikut tu tak berbahaya tuanku. Silakan tuanku. Baring-baringlah tuanku. Dia pati sediakan makanan. Baik. Patung itu.
Pergi jangan lama-lama tau. Datang dekat beta takut. Tepat tidur begini wangi. Kalau badan bos wangi macam mana kawan? Oh, itu katak, tuanku. Katak apa, tuanku? Katak simpan, tuanku. Oh. Macam-macam, Tunila. Katak boleh pelihara simpan bawah katil. Tuanku, tuanku. Janganlah panggil tuanku. Panggil Kanda, sudahlah. Kanda, Kanda. Ya, Dinda. Sekarang, kita hanya berdua. Marilah kita berburu Sunda, Kanda. Itulah yang Kanda tunggu, Puspawangi. Oi, maklumlah di istana tak boleh bergerak langsung. Hai, mari. Tunggu dulu. Kita mesti berjanji. Dinda akan menurut semua kemauan Kanda. Tapi, Kanda mesti ikut satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya, Kanda mesti menjadi kuda. Kuda? Kuda apa? Ya, menjadi kuda-kuda, Dinda akan pacu di belakang Kanda. Dan Kanda mesti pusing di tempat ini 10 kali. Sudah cukup 10 kali, Dinda akan menurut apa saja kemauan Kanda. Ada, Dinda? Iya. Baiklah, kuda pun kudalah. Mengapa lambat, Dinda? Kataknya dia nak merayap keluar, ya, Kanda. Makanya dia semua bukan tanda. Kenapa Pak Tumi tinggalkan buah-buahan dengan tombak? Pak Tumi memang saya berada di tempat, Kanda. Mengapa patung itu tidak angkat tingkap? Patung itu memang begitu, Kanda. Masih sekejap dia berada dalam tempat. Mengapa katak itu menimu beta? Katak itu tak berbahaya, Kanda. Patung tu boleh lompat tingkap. Patung tu memang begitu, Kanda. Sekarang Kanda jalan. Nanti. Aduh. Heran patung boleh lompat tingkap. Lama juga Kanda jadi sultan. Tak pernah tengok patung boleh lompat tingkap. Kita jadi dalam waktu di dalam sama banyak hantu.
Sebenarnya Kanda tidak kemana-mana, hanya bersembunyi di balik sana. Sudahlah, Jinjang. Tak usah diceritakan. Kanda telah saksikan segala-galanya yang berlaku di dalam rumah ini. Dinda tunggu, Dinda. Kanda-kanda, musang berdanggut yang tuan kujam-jamkan itu juga ada dapat. Oh, itu ya. Iya, Kak. Mari kita lihat. Ini musang janggutnya. Musang? Oi, musang. Tak jawab. Dinda, besok kita akan bawa musang ini menghadap kuda. Datuk nikah kahwin. Ampun tuanku, katanya Datuk nikah kahwin semalam makan julap. Uzur juga. Hairan. Kalau Beta dan uzur, Datuk-Datuk semua pun uzur juga. Ha, Datuk Pujangga, mengapa hidung itu dibungkus macam bawang air beku? Patik terlanggar tembok tuanku. Datuk Bendahara Perukar Raja, patik jatuh dalam perigi buta tuanku. Sehingga patik pula yang dulu aduh sakitnya tuanku. Ha, mentara maku bumi, mengapa mata tu? Aduh, mata patik disengat ulat bulu tuanku. Macam-macam sakit mika tu. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Musang berjanggut yang tuanku idam-idamkan itu telah pun ananda bawa menghadap. Ananda tu nila utama. Sangat-sangat susah menangkap musang berjanggut itu tahu. Tetapi bagaimana ananda dapat menangkap dengan tempoh satu hari, ha? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sebenarnya musang berjanggut ini bukanlah ananda sendiri yang menangkapnya tuanku. Tetapi istri ananda Puspawangi yang menangkapnya. Ha? Kata datuk-datuk semua, musang berjanggut takut dengan perempuan. Boleh jadi musang ni telajak, tuanku. Baik, Datuk Bertiga pergi tengok. Betul tak betul musang berjanggut? Seperti ini rasanya hamba telah pernah tengok di mana ya? Hamba pun pernah tengok juga seperti ini. Sudah, buka saja. Ayo. Kenapa pula suah kutuk ni di dalam peti? Tak mampus dia agaknya. Ha, mengapa Datuk-Datuk cengang? Betul mesak berjanggut tu? Ampun tuan. Oleh sebab patik tak belajar ilmu hewan, patik tak boleh tekan tuanku. Tetapi jenggotnya ada. Patutlah Datuk Pujangga tak naik pangkat. Bodoh. Bentara maku bumi. Tuanku. Betul musang berjanggut tu? Ampun tuanku. Betul patik ada belajar ilmu hewan, tetapi belum khatam tuanku. Datuk pun satu dul. Datuk Bendahara Perukar Raja, betul musang berjanggut tu? Patik dah khatam tentang belajar ilmu hewan tuan. Tetapi hewan yang serupa ini, cikgu pasti belum ajar pati tuan. Datuk dengan cikgu Datuk pun lagi satu dol. Sudah, mari sini. Boleh harap. Biar Beta sendiri periksa. Pada orang-orang di balai semua,
turun di bawah dengan perintah beta. Oleh kerana beta takut musang bujanggut terlepas, dari itu Datuk Ketiga angkat ini peti dibawa ke dalam istana, tunggu sampai beta datang. Tidak utama, sila menghadap. Ampun tuan. Tun Nila Utama, sekarang bawa istri Ananda Puspawangi menghadap beta dengan perintah. Patik menyunjung perintah. Hari-hari mesyuarat orang kendara sekalian, beta sangat senang hati kerana dah dapat musang bujanggut. Mereka-mereka sekalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Ingat, tidak dibenarkan siapa-siapa tanya pasal musang bujanggut lagi. Tetapi kalau ada yang tanya pasal musang bujanggut lagi, beta hukum potong gaji. Baik, mereka gemuk. Mereka berdua balik. Macam mana kerja tuan? Rasa kerja. Ambil cuti. Balik. Bawa tuan. Almari, ada pula yang jadi patung-patung. Yang si tua ni pergi jadi musang pasal apa? Bikin malu nama beda. Bikin malu pura sendana. Tak boleh harap. Bodoh. Beda semalam pun jadi kuda. Tuanku beri berbuah. Ananda berdualah istri masuk menghadap. Ananda Ternila Utama dan Puan Puan. Ayahanda minta maaf di atas kelancangan Datuk-Datuk Menteri dan ayahanda sendiri masuk ke rumah Ananda masa Ananda tidak berada. Di dalam niatan ayahanda tak ada apa-apa. Sumpah
tak ada apa-apa. Tak pula Datuk Datuk Menteri sekian. Tak ada apa-apa. Yang sebenarnya, Ayanda mau tahu perbedaan di antara perempuan dengan betina. Sekarang baru Ayanda tahu. Bernama yang akan datang ini, Ayanda hendak tabalkan Tun Nila Utama bergelar Sultan Purajuga. Dan Puspawan bergelar Permaisuri Purajuga. Ayanda sudah tua dan uzur, tak layak lagi memerintah biar rakyat. Dari itu niatan Ayanda hendak pergi ke tanah yang suci, menunaikan fardhu haji. Apa hal rasanya? Datuk-datuk semua, anda tencet! Alhamdulillah, berhenti! Tidak ada masker oksigennya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?